Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Channel ngopi, jalan-jalan, makan dan ngopi lagi. Gini guys, ini lihat nih, ini masih gelap. Ini adalah waktunya jam 4 kurang dini hari. Sudah membelah jalan yang mulus. Yang berada di mana coba? Ini sedang berada di kota Solo, Surakarta. Dan sekarang sedang bergerak menuju salah satu tempat baru yang ada di Solo yang menjadi ikon religi sekaligus ikon wisata, yaitu Masjid Syekh Jayed. Oke, yang penasaran, mari kita lihat karena ini adalah apa namanya momentum yang baik untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini. Berangkat meluncur, aduh plat, eh merah merah hijau, iya hijau, aduh belok cepat mas, kita jangan sampai ketinggalan sholat subuh di Masjid Syekh Jayed. Kita sekarang bersiap sholat subuh di Masjid Syekh Jayed Solo. Oke. Nah, tadi kita sudah sholat subuh. Cuman mohon maaf, video sholat subuhnya tidak diposting. Karena kan kita harus sholat, masa sambil video ya. Jadi ini adalah usai sholat subuh. Ini banyak orang-orang jamaahnya dari sana, dari sini. Dan juga setelah itu, ada yang sebagian masih berdoa. Dan tentunya juga sebagian mulai bergerak, keluar. Dan juga menikmati suasana Masjid Syekh Al Jayed ini dari berbagai sisi ya. Jadi ya saya juga otomatis kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah ini siap ibu-ibu di belakang. Dan setelah itu nanti kita juga sebelum beranjak keluar juga tentu di depan ini juga disediakan mushaf-mushaf Al-Quran untuk bertadarus ya. Tinggal yang mau bertadarus silahkan, yang mau menikmati suasana dalam masjid seperti ini. Jangan lupa setelah sholat, beribadah, berzikir. Tentu juga ada unsur religinya yang lebih kental, lebih utama. Dan juga tentu bernilai wisata. Ada poin penting juga, ini lihat karpetnya ini yang lucu ya. Ternyata karpetnya pun ada nuansa. Nah kalau kita, apa namanya, kalau kita cermati ini ada nuansa batik ya, dan batik ini adalah juga merupakan salah satu kebanggaan atau ikon dari kota Solo. Oke, teman-teman semuanya sekarang mau bergerak dan kita nikmati suasana di dalam masjid, nanti keluar masjid, dan itulah cerita dini hari, enggak dini hari deh, sekarang mah udah lewat subuh, sebentar lagi terang benderang mentari pagi akan menyinari bumi. Thank you.
Nah, guys, sekarang kita coba WC nih, WC. Jadi kalau mau wudhu atau ke toilet, ini ada pilihan bisa pakai lift atau juga pakai tangga. Cuman satu lantai kok ke bawah. Bergeraklah, kita turun ke bawah. Dan kita bisa melihat bahwa fasilitas untuk toilet, untuk wudhunya pun, lihat dulu. Alhamdulillah, ini lengkap begitu ya. Nah, kalaupun nanti yang udah wudhu, udah ke toilet, mau naik, dua pilihan juga. Bisa menggunakan tangga atau juga melalui lift ya. Nah, ini suasana tempat wudhu. Oke, karena saya sudah sholat, sudah wudhu, jadi video aja ya. Gitu kan, dan sepi. Karena yang wudhunya tadi ya, pada saat sebelum sholat subuh, dilakukan ya. Ini ke toiletnya, cuman gak berani ngambil video, takutnya ada yang lagi buang hajat. Oke. Nah, sekarang kita menikmati halaman. Ini halaman luar. Ini halaman luarnya dengan air mancur. Kolam ya. Dengan hiasannya. Dan pada saat di tengah, nah ini yang kebiru-biruan. Permainan lampu yang luar biasa dan banyak juga para jemaah yang hadir menikmati suasana, termasuk yang tidur-tiduran begitu ya. Tapi nggak bisa lama karena petugas akan menegurnya begitu ya. Ini warna birunya sangat menarik dan kita berjalan di selasar masjid. Lalu setelah melewati kita melewati selasar, dan setelah itu kita belok dulu. Lah, kemana ini? Pokoknya ini mau menuju yang warna biru gitu ya. Nih, kebiru-biruan sudah terlihat. Yang masih penasaran, silahkan dilanjut melihat pemandangan di ini luar masjid, luar tempat sholat sebetulnya ya. Tapi kembali ke dalam ya. Oke, terima kasih. Thank you.
Okay, perjalanan kali ini pagi hari di Kota Solo. Dan ini adalah Masjid Syekh Al-Jayed ya. Ujung, sudut, satu sudut ya. Dan nanti kita mungkin bisa berkeliling untuk menikmati keindahan arsitektur masjid yang merupakan replika dari masjid di Uni Emirat Arab, dan juga yang berkesempatan untuk melakukan ibadah. Tentunya juga tadi kita mengikuti sholat subuh berjamaah, karena katanya kalau siang di sini tuh macet banyak orang. Tadi subuh alhamdulillah perjalanan lancar, bisa sholat, dan sekarang bisa mengambil gambar-gambar yang ciamik ya di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah posisi pintu utama untuk memasuki Masjid Syekh Al-Jayed Solo. Tapi tentunya ini menggunakan barikade ditutup. Kita memasukinya melalui jalur samping yang secara pengamanan diperiksa dulu dengan metal detector, atau memasuki dulu alat pendeteksi, sehingga insya Allah relatif lebih aman. Pagi ini suasana masih santai dan para pengunjung tidak terlalu banyak, dan insya Allah kalau mau kesini lebih aman pagi-pagi nyubuh ya sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.